min sagin bi ma'rufin aw tasihin bi lisan. Muhammad aslawi bin Muhammad Allah. Aku nikahkan dikau dan kawinkan dikau dengan anakku Nusazwani bin Rusli dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Aku terima nikah Nusazwani bin Rusli dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Oke. Saya semua ya. Semua dengar semua dah. Nanti tak dengar boleh mana? Dengar terdengar hari. Dengar. Assalamualaikum. Vlog kali ini berkisah tentang persediaan proses pernikahan adik aku nombor 2 dan majlis perkahwinan yang akan berlangsung pada esok hari. So untuk aktiviti hari ini kita akan pagi ni kita akan bersiaplah family aku semua. So lepas Jumaat nanti kita akan pergi ke rumah perempuan untuk majlis pernikahan adik aku. So waktu petang tu lepas dah settle majlis pernikahan apa semua, nanti aku akan rekodkanlah momen-momen kat sana. Dan waktu petang kita akan ada aktiviti masak sup tulang merah. Kita import chef daripada Singapura. Dan sejujurnya aku kali kedua lah rasa sup tulang merah ni. Dulu first time aku pernah rasa, dah lama gila lah. So kalau korang yang tak pernah rasa dan tak pernah tahu macam mana rupa sup tulang merah tu, so tengoklah vlog ni sampai habis. So nanti akan ada sambung part seterusnya waktu petang nanti, okay? See you guys. Azala dah cantik dah. Sihai, sihai. Sihai ada yang. Azala nak pergi. Siapa kahwin? Kahwin. Si Awi. Ada. Siapa? Adik. Dia siapa? Dia pakai baju Melayu. Melancun. Adik nak pergi kenduri Cik Awi. Dah cantik dah pakai topi. Jom kita pergi ke rumah pengantin perempuan. Let's go. Okay, sekarang kita dah siap nak pergi ke rumah pengantin perempuan. Nah, rumah sana pun Mak Long ada, Pak Long ada, Cik Mi ada, pengantin pun tengah siap ada. Jadi semua dah siap. Barang hantaran semua dah siap. Lepas ni kita bagi-bagikan, kita dah boleh gerak ke ruang pengantin perempuan. Okey, jom. Ada satu kereta lagi. Ha, belum sampai ni. Tak tahu mana. Tak dulu je, berat kan? Berat. Mana? Dah. Peace. Nak kenal dia ni, yang lain tu. Ya, tak ada. Okay. Okay. Nervous sikit lah. Baju okay? Baju okay, baju okay. 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 Siapa dia? Kamu jangan terbakar. Penuh eh? Ya. Oh, tadi tu bukan imam. Allah. Dia berharap saya sini je. Okey, Pak. Mak dengan ayah ni mana? Cimek. Tak, angkat lantaran. Duduk dah depan. Sebelah mak ni. Ah, yang buat. Dia memang singgit tak? Kita berhenti depan. Kita ni.
Jangan suka menghina, merendah-rendahkan kepada istri. Imin sagin bima'rufin al-tasihan bi'isah. Muhammad Aslawi bin Muhammad Azhar. Aku nikahkan dikau dan kawinkan dikau dengan anakku Nusalwani bin Rusli. Dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Aku terima nikah Nusalwani bin Rusli dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Oke. Saya semua ya. Semua dengar semua dah. Nanti tak dengar boleh mana? Dengar terdengar ai. Dengar. Okay, sekarang kita dah sampai rumah. Tadi kita dah settle majlis akad nikah. Jadi kita akan start buat sup tulang merah. Ni tulang eh berapa kilo? Kau tak hebat kau. Rebus kosong dengan bawang putih eh. Bawang putih tu ni ah, blender. Oh, lain-lain rempah-rempah tak ada kan? Oh, rempah nanti asing ke? Tiga serangkai mana? Dia punya tumisan asing. Dah kita minyak. Dah cukup kan? Rempah dia tiga serangkai lagi? Yalah, ni apa? Kukuas, serai? Kukuas, serai. Semua tumis lah? Haa, tumis nanti. Tumis, habis nanti taruh dalam ni lah. Ada pakai cili kering eh? Eh, pakai. Oh, itu nak bagi dia punya ni lah, merah-merah tu kan? Bukan merah-merah. Dia punya rempah lah. Haa, rempah dia lah. Rempah sup semua tak ada pakai eh? Pakai. Pakai juga? Pakai. Dia banyak juga lah, heavy lah. Heavy. Oh, tumis. Dah tumis habis blender tu nanti. Tak payah? Masuk terus lah. Oh, sebiji. Haa, tu rempah. Kita punya tumisan tu. Akan tumis. Tak payah blender. Ini mana kain ni? Ini cili giling. Bawang putih. Bawang putih. Okay. Dah settle, tumis, masukkan dalam dia punya ni eh. Lepas dah tumis tu, kita masukkan dalam
air dah bersangkut macam ni. Tak payah gaduh ganas sangat kan? Pasti dia keluar bau lah. Cili giling, banyak ni cili giling. Semua tu? Oh, cekatan dia. Eh, tu yang pedas kan? Tak pedas kan? Eh, tak pedas. Tak pedas. Oh, yelah, tengok banyak ni lah. Eh. Sos tomato. Tak cukup. Tak cukup juga? Ni ada lah. Sos tomato. Lepas tu kita masukkan apa tu? Sos tomato lagi. Ini tomato. Nanti ini kita masuk sos tiram. Cili. Ah, sos cili, sos tomato, sos tiram semua masuk ah. Masuk rempah sup. Kita masak. Okey. Rempah sup tu bancur dengan air, lepas tu kita masukkan dalam inilah rempah yang kita tengah masak tu. Kita kasih bau dia sampai naik. Baru kita campur dalam kita punya rebusan sup tulang tu. Ha, lepas tu kita campur. Campur rempah sup tu. Kita wash the sauce, kita campurkan. Yeah. Bau dia sama bak haru. Baru ni. Apa tu? Dah cukup garing, kita masukkan terus rempah tadi dalam rebusan sup tulang tadi. Bau dia mantap. Awak nak mai mangga dalam bonek. Ya dulu dah. Banyak. Baru beg pagi ni sempat kan? Tengok. Tak nak kopi. Ni telur. Lepas kita dah campurkan tadi, kita naik atas api balik. Lepas ni kita masukkan tutup, telur. Tutup dulu ni. Telur nanti dia mendidih dulu. Ah, okey. Nanti baru masuk tepung. Lepas masuk garam, kita masuk gula. Garam nanti orang. Lepas tu kita masuk telur 15 biji untuk portion banyak ni. Dengan susu yang tadi kita makan lah. Ha? Masak? Tulang merah. Kau bakar tu. Eh. Oh, cukup pun gaduh. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Hello. 15 biji. Oh. Rasa okey? Okey? Tak ni gonggis cuba tengok. Okey lepas tak? Baju rosak. Okey ni? Okey? 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 Tak nak makan. Kita kan? Kelecah makan. Ya. Rasa dia. Awak ni kopek kan dia. Nak itu sikit. Rasa dia. Rasa sup tulang merah rasa pedas-pedas sikit. Let's try it.